sih ya. Primavera ya. Nih. Belum. Primavera tuh sama sprint bodinya, cuma kepalanya. Kepalanya bunda. Primavera tuh bulat. Itu kotak. Prisma apa ya? Ya. Prisma. Hai, ketemu lagi di channelku Okidwits, masih Okidwits. Kalian yang suka Vespa. Nah, tapi ini Vespanya Vespa modern nih, Vespa Matic, Vespa zaman sekarang. Nah, kita lihat gini ya, kita melihat-lihat di dealernya di sini di Purwokerto tuh ada. Jangan lupa ya, sebelum kita lihat sampai selesai videonya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke? Okay? Terima kasih ya, ini kita di Simpang Patriot. Ini Simpang Patriot ada dealer Yamaha. Tuh seberangnya itu ada dealer Vespa. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan, masih lampu merah, sabar. Itu tuh, itu Vespa juga tuh. Nah, ini Vespa senior, Vespa 2 tak. Ya, kalau Vespa zaman sekarang itu tuh. Itu dealernya tuh, Karisma Motor Purwokerto, no open. Buka nggak ya? Ini hari Sabtu. Hari apa hari ini? Hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu, coba kita lihat ya. Coba ya. Kita sih, kita di rumah ada Vespa, beli udah bulan apa ya Bun? Sudah hampir 8 bulan, 6 bulan ya? 8 bulan, tapi memang belum. PPKP-nya belum jadi. Oke, kita sambil coba. Pengen beli lagi. Lihat. Lihat. Nah, ini di Simpang Patriot lah lokasinya. Oke, yuk kita merapat. Mbaknya lagi. Bagus bunyinya ya. Vespa Sprint. Halo Mbak. Memang kalau build up itu PPKP-nya lama. Build up PPKP-nya memang lama. Pacar berarti memang di mana-mana gitu ya. Iya. Iya. Daftar harga terbaru ada. Ini apa dicoret-coret? Ini ada yang naik. Oh, dinaikin. Harganya dicoret loh. Update, ada harganya update. Harganya 52. Oh, 52 karena bedanya. Siapa? ABS namanya siapa? Itu kan ada Vespa Sprint 150 IBK ABS sama Sprint 150 IBK ABS S. Beda. Kalau yang ini ABS, yang S, Sprint S, yang Sprint. Beda di? Beda di pilihan warna joknya sama velg. Oh, velg. Velg karo jok. Velg karo jok karo apa? Tadi ya stripping ini. Oh. Merk itu selisihnya berapa juta? Selisihnya 2 juta sama yang Sprint S. Apa ini ya? Primavera. Primavera S. Ini banyak yang laku ya, Mbak. Nambah lagi. Bilang masnya. Jangan sayang. Kalau ini apa, Mbak? Yang mana? Ini Primavera. Oh, kok lebih lucu ya? Primavera ya. Nih. Kalau aku lebih suka Primavera tuh sama Sprint bodinya. Cuma kepalanya. Kepalanya juga. Primavera tuh bulat. Itu kotak. Prisma apa ya, Mbak? Ya. Prisma ya. Prisma.
apa ini? Prisma ya, benar. Prisma. Prisma. Aksesorisnya ya, Mbak ya. Vespa CDS 100.000. Ini kan warna terbarunya. Sampai berapa? 61.500. Warna terbarunya ada kuning glossy sama merah glossy. 200 cc. 150. Bunda, ini yang terbaru. 300 cc mas. 300. Ini tuh 300 cc. Ini 150. Oh. Itu yang baru launching itu 300 cc. CC-nya 300 CC. CDS 300. Sampai berapa? Harga OTS Jawa Tengah 156. Di Jakarta 152. Pastinya sampai terus harga ya? Iya, tapi bakal ini loh yang CDS 300 CC sama Jakarta itu paling 2 jutaan. Terus untuk tanggal sekarang tanggal 20 sampai tanggal berapa ya? 25 kalau gak salah. Itu ada cashback untuk Vespa yang terbaru itu yang CDS 300. Jadinya selisihnya sama Jakarta tuh mah sedikit banget. Oh. Kayak beli di Jakarta. Masa orang Jakarta beli ke Purwokerto. Yang CDS 300 masih jalan yang punya. Iya. Baru satu. Enggak banyak punya ya. Ini juga udah bagus sih CDS 300. Kenapa Vespa? Karena bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng, kaleng, kaleng bukan ABS. Plastik-plastik nggak, ini kaleng. Kalau ditabrak, penyok. Ya, tetap penyok. Helm rata-rata berapa? Helm ada yang 825, ada yang 900, ada yang 740. Oh iya. Paling murah ya 800 sampai 1 juta lah. Ya paling mahal 1 juta bener ya? Itu tuh 900. 900. Oh ini, buka joknya kayak mana Mbak? Ini pertama ada titik yang pertama itu ngelock, ini kunci. Terus yang kedua mati. Terus ini titik yang terakhir buat buka joknya. Ditekan aja. Oh. Ini ada yang buat buka joknya secara manual. Oh, di situ. Ditarik aja. Oh. Nanti kalau mesin sudah nyala ada otomatisnya buat buka jok. Oh, gitu. Ini lebih luas juga. Oh, ini manual karena mesin mati. Saya bukanya manual. Oh. Tapi nanti kalau mesinnya sudah nyala bisa ada tombol otomatisnya untuk buka jok. Oh gitu. Ini lebih luas juga untuk joknya. Kalau untuk spring. Oh iya, cas ya. Ini ada yang buat ngecas HP-nya juga, Pak. Oh, ngecas HP, Bu. Tinggal disambungkan ke USB port-nya. Tuh. Secuil tentang spring ya, kalau mau apa info apa yang lain komen-komen di bawah. Nanti kita review full lengkap Sprint, oke? Okay? Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ya, kalau mau detailnya tentang Sprint, nah tadi kan ada bukanya bisa ngecas dan lain-lain. Baru sedikit aja ya. Ya wis, Mbak, kita pamit. Terima kasih. Semoga jodoh lagi ya. Oke. Iya, teman-teman. Oke, Mbak Nani. Ya, jodoh lagi. Iya. Oke. Tukoro. Kita lihat nanti. Nami, salam sama Tante Naninya. Dadah. Ya, ya. Ini kalau milih warna apa nih? Akhirnya. Bingung. Tetot. Mari Mbak Nani, terima kasih.